Apakah hukum muslimat menyimpan gambar habaib di telefon? Pula dah. Habaib ni maksudnya habib-habib orang yang keturunan Arab. Nak, neh. Ha. Keturunan Rasulullah yang datang duduk ni Asia Tenggara kita ni, Nusantara. Kalau sebelah kita Terengganu ni orang panggil Tok Said, sebelah Malaysia orang tak panggil habaib. Faham lagi? Tapi kalau sebelah Indonesia orang panggil habaib, jamak dia. Kalau satu dia panggil habib. Mana orang yang disukai. Habib itu bukan pelik sangat. Habib bahasa Arab. Nah, orang yang dikasihi. Nah, kenapa kasih dia? Kerana keturunan dia lah. Faham lagi? Iaitu keturunan Rasulullah. Okey? Nah, kita tak panggil habib asalnya ke Malaysia. Kita panggil Tok Said. Benda Tok Said ni benda keturunan Rasulullah. Tapi ini mula dikenali dengan habib. Nah, kalau ramai kita panggil habaib. Jadi orang perempuan muslimat dia ada gambar habib-habib ni dalam telefon dia. Apa tujuan? Mahram ni tak? Bukan mahram. Apa tujuan? Oh, dia ni orang soleh. Apa? Mengingatkan kepada akhirat. Ha, boleh. Ambil keseronokan dengan melihat gambar. Tak boleh. Nah. Ha. Macam kita majikan, kita ada staff kita. Ada 25 lelaki, 3 perempuan. 8 orang staff tu ada gambar belaka. Kita simpan. Boleh kan? Kerana kita ni majikan. Dia pekerja kita. Yang tak boleh kita ambil tiga orang puan tu mana-mana duduk balik. Faham? Barulah dilarang. Nak? Ha. Tengok tujuan. Soalan seterusnya.